Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita kedatangan unit baru, yaitu Scania P360 XT. Mungkin banyak dari teman-teman yang belum mengetahui unit ini ya. 360 10 roda tapi kok matic. Sebenarnya ini bukan matic ya, karena ada XT-nya. Mari kita lihat dulu ya P2H-nya seperti apa. Apakah matic atau tidak. Jadi kita buka dulu ya kaper depannya. Nih, locknya masih di pintunya. Kalau mau buka depan tuh locknya masih di sebelah kanan ya, di pintu, belakang pintu. Kita buka dulu depannya. Ah, ini bisa kita angkat. Jadi ini persis kayak Scania 410 ya. Nih, ini kayak gini. Cuma bedanya kita tidak bisa mengecek oli engine dari sini ya. Kita hanya bisa menambah di sini saja. Kalau cara P2-nya sama seperti Scania 410 ya, yang 12 roda. Kalau masalah depannya sih semuanya pasti teman-teman tahu lah ya. Seperti apa. Mari kita, yang berbeda hanya kabinnya. Mari kita lihat kabinnya guys. Ah, ini dia kabinnya teman-teman. Cukup mewah ya. Cukup mewah sekali ya teman-teman. Coba kita running dulu ya. Kita running. Kita nyalain ruangan pendinginnya dulu. Ini tinggal kita putar. Nah, udaranya udah dingin nih. Cara mengecek olinya seperti ini, teman-teman. Ini ada tombol di sini ya. Tombol di sini. Kita tekan saja. Mana nih? Pemeriksaan awal. Kita lari ke informasi ya. Informasi. Kita tekan OK. Ini HM-nya ya, untuk mengecek HM. Dan untuk mengecek olinya itu seperti ini, kawan-kawan. Level oli mesin. Tidak tersedia karena unit ini habis running ya, habis menyala, habis running, jadi tidak bisa mengecek. Ada beberapa perbedaannya dari 360 sebelumnya. Kalau 360 sebelumnya itu dia hanya 3 ya, 3 lubang atau 36 speed lah. Kalau ini P360 XT, dia seperti transmisinya seperti P380. Nih, tidak ada bedanya dengan P380. Itu dia perbedaan. Kalau ini, karena ini water truck ya, yang digunakan di tambang, jadi ini radio komunikasinya. Dan wow, cukup mewah sekali ini teman-teman. Dan ini hanya tambahan ya, karena ini water truck. Ini hanya pompa-pompa, nanti kita akan review juga water truck-nya seperti apa. Nih. Cukup mewah sekali teman-teman. Luar biasa nih. Dan itu double trailer ya teman-teman. Mereka lagi ngantri nimbang di timbangan sana tuh. Jadi kita, oh ini lagi teman-teman, lupa untuk menyalakan lampunya di sebelah sini ya. Udah cukup canggih ini untuk menyalakan lampunya di sebelah sini. Dan untuk menurunkan window atau menurunkan jendela ini sudah otomatis kawan-kawan nih. Kalau kita tekan ini dia akan turun. Nih, udah luar biasa nih. Benar-benar semi matic nih. Kalau kita tekan yang sebelah sini, itu pintu yang sebelah kiri, kaca yang sebelah kiri.
Nah, ini untuk mengunci pintunya. Untuk mengunci pintunya ya. Biar terkunci. Lalu apa lagi ya? Oh, untuk ini. Untuk retardernya ini. Untuk retardernya ini ya. Semi-semi matic juga sih. Ini otomatis. Jadi kalau otomatis itu kalau kita tekan begini, posisi seperti ini. Posisi seperti ini ya. Kalau kita injak brake sedikit, dia akan otomatis sebelum nge-brake dia exhaust dulu. Jadi kalau untuk seperti ini manual. Jadi kita harus menariknya seperti apa ya? Seperti Hino. Jadi begini exhaust dia. Bentuknya seperti exhaust kalau seperti ini. Saya rasa teman-teman cukup paham ya. Kalau begini otomatis, kalau begini manual. Oke. Dan apa lagi ya? Siapa tahu teman-teman ingin menanyakan kekurangan atau kelebihannya, mohon di komentar aja ya di bawah. Kita sekarang lari ke belakang ya untuk mereview tangki daripada water truck ini. Nah, ini dia dari samping depan kirinya ya. Sebenarnya tidak ada yang berbeda sih teman-teman. Dari P380 yang sebelumnya yang manual. Ini seperti ini kan baterai, cuma tutupnya enggak tahu kemana nih, hilang. Ini tabung pressure, tangki oli, dan ini apa ini? Oh, ini tekanan daripada tangkinya nih guys. Ini fuel pro untuk penyaring tangki ini, penyaring pemisah antara air dan minyak. Jadi ini final drive dan segala macam, saya rasa teman-teman cukup paham ya. Kita ke belakang, kita review water truck-nya saja ya. Nama-nama komponen water truck-nya. Nah, ini pompa sprayer yang warna hijau dan ini sprayernya. Dan itu kipas pendingin oli hidroliknya ya. Itu oli hidrolik pendinginnya, pendingin kipas oli hidrolik. Dan ini water cannon. Lalu itu adalah pompa hidroliknya ya. Pompa hidrolik. Jadi ini pompa air, water penyedot air ya. Dan ini keluar airnya di sini. Lalu ini untuk washing ya. Untuk mencuci unit-unit yang digunakan di tambang seperti doser, ekskavator dan lain-lain, itu menggunakan ini untuk pencuciannya. Dan ini untuk dipakai untuk mencuci juga, cuma kadang digunakan untuk mengisi tandon-tandon untuk air bersih ya. Sudah cukup lumayan nih. Ini bocor palepnya, makanya airnya keluar terus nih. Ini adalah tangki hidroliknya, aparnya, tire block, dan ini water cleanernya ya. Ini exhaust pipe dan ini mufflernya. Nah, saya rasa sudah cukup paham ya teman-teman dengan pembahasan apa yang sudah saya bahas tadi. Kalau untuk P2-nya tuh saya rasa tidak ada bedanya dengan video yang sudah saya upload sebelumnya tentang P380. Itu sudah cukup jelas sekali, karena video review kali ini sangat singkat karena cuaca mendung teman-teman tuh. Kalau mau dijelaskan satu persatu, saya rasa kita bakalan kehujanan saya. Jadi sama aja sih, tidak ada bedanya. 380 yang manual itu tidak ada bedanya. Mulai dari cara pengoperasiannya ini sama. Tidak ada, ini hanya interwheelnya ya, interwheelnya ini seperti ini. Tidak ada bedanya. Saya rasa cukup ya teman-teman. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila ada kesalahan, saya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.